likes me. It's on your face! Get it off! Blue Beetle adalah salah satu superhero dari DC Comics. Karakter ini telah memiliki beberapa inkarnasi sepanjang sejarahnya. Namun, karakter yang paling populer adalah Ted Kord, seorang jenius ilmuwan yang mengenakan kostum biru yang dilengkapi dengan sayap mekanik dan senjata canggih. Ted Kord adalah karakter yang terkenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan keterampilannya dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Ia sering berperan sebagai sekutu Batman dan Justice League. Kostum Blue Beetle yang ia kenakan dirancang olehnya sendiri dan dilengkapi dengan teknologi canggih seperti pelindung tubuh, sayap mekanik, dan senjata. Blue Beetle juga memiliki kemampuan super yang diperoleh melalui sebuah artefak mistis yang dikenal sebagai Scarab. Scarab memberikan kekuatan dan kemampuan luar biasa kepada pemakainya, seperti kecepatan dan kekuatan yang meningkat, kemampuan terbang, regenerasi tubuh yang cepat, dan bahkan kemampuan untuk menciptakan senjata dari energi. Dalam beberapa inkarnasinya, Blue Beetle telah ditampilkan sebagai karakter yang bertarung melawan kejahatan bersama dengan para superhero lainnya. Namun, ia juga terkadang memiliki kisah yang lebih personal seperti konflik internal, perjuangan untuk memahami kekuatan barunya, dan pertempuran melawan penjahat yang sangat kuat. Tahun ini akan segera tampil versi live action pertamanya di bioskop seluruh dunia. Terkenal sebagai superhero muda yang sangat tangguh, kali ini kita akan membahas berbagai kekuatan epic Blue Beetle Jaime Reyes yang sebagian di antaranya bahkan sudah terungkap melalui trailer perdana filmnya. Muncul setelah bergabung dengan teknologi alien berbentuk kumbang biru, Hajida. Berikut ini seluruh kemampuan super Blue Beetle. 5. Yang pertama, kekuatan Hajida. Hajida adalah nama senjata canggih yang dikenakan oleh karakter Blue Beetle. Blue Beetle sendiri telah diisi oleh beberapa karakter yang berbeda dalam sejarah komik. Tetapi Hajida adalah senjata yang terkait dengan karakter Jaime Reyes yang menjadi Blue Beetle pada tahun 2006. Hajida adalah senjata alien yang berbentuk kumbang biru metalik dengan kemampuan yang luar biasa. Senjata ini dapat memberikan penggunanya kekuatan dan kemampuan super seperti kemampuan terbang, kemampuan menembakkan energi, regenerasi tubuh yang cepat, dan kemampuan memindai objek atau makhluk. Namun, Hajida juga memiliki sifat yang lebih kompleks. Senjata ini memiliki kecerdasan buatan dan dapat berbicara dengan penggunanya, serta dapat menilai dan memutuskan apakah pengguna layak atau tidak untuk menggunakannya. Hajida juga memiliki sifat protektif terhadap penggunanya dan dapat memaksa penggunanya untuk berperilaku dengan cara tertentu jika dianggap terlalu berbahaya. Karakter Jaime Reyes menggunakan Hajida untuk melawan musuh-musuhnya dan melindungi keamanan kota El Paso, tempat ia tinggal. Senjata ini telah menjadi bagian integral dari identitas karakter Blue Beetle dan telah digunakan dalam berbagai adaptasi media seperti komik, animasi, dan permainan video. 4. Selanjutnya, kemampuan mata super, Scarab Sight. Scarab Sight adalah julukan yang diberikan pada Jaime Reyes karena kemampuan mata super yang dimilikinya. Melalui sarana teknologi tinggi dari Scarab alien tersebut, Jaime dapat melihat benda dan makhluk dalam jarak jauh dan bahkan dapat melihat melalui benda padat seperti dinding. Selain itu, dengan kekuatan yang satu ini, Jaime yang berada di dalam Exskeleton Blue Beetle, dia bahkan bisa memindai kondisi di sekitarnya, baik itu keadaan alam maupun kesehatan orang-orang di sekitarnya. Sebagai superhero, Jaime menggunakan kekuatannya untuk melawan kejahatan dan membela keadilan. Ia menjadi bagian dari kelompok superhero muda bernama Teen Titans dan sering berkolaborasi dengan pahlawan DC lainnya seperti Batman dan Superman. 3. Selanjutnya, kemampuan terbang melesat. Kemampuan terbang yang dimiliki oleh karakter Blue Beetle tergantung pada versi dan inkarnasi karakter tersebut. Ted Kord merupakan Blue Beetle pertama, tidak memiliki kemampuan terbang alami. Namun,
Ia memiliki jetpack dan berbagai alat bantu penerbangan yang memungkinkannya untuk terbang dan melayang di udara. Sementara itu, Jaime Reyes merupakan Blue Beetle versi yang lebih baru, memiliki kekuatan yang disebut mode terbang. Mode ini memungkinkan dia untuk terbang dengan kecepatan tinggi, melesat melintasi udara dengan kecepatan yang sama dengan pesawat tempur. Selain itu, Jaime juga memiliki sayap yang muncul di punggungnya saat ia menggunakan mode terbang, dan dia dapat mengontrol arah dan kecepatan terbangnya dengan pikirannya. Selanjutnya, kemampuan Technomorph untuk menciptakan berbagai senjata. Dalam mode Technomorph, Jaime Reyes memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata yang berasal dari kekuatan dan teknologi canggih alien yang dimilikinya. Artefak alien yang memberikan kekuatan dan kemampuan khusus kepada Jaime. Blue Beetle Scarab dapat menciptakan berbagai macam senjata dan peralatan, seperti pedang energi, peluncur roket, senapan plasma, perisai energi, dan banyak lagi. Senjata-senjata ini terbuat dari energi dan material yang sangat kuat dan dapat memotong, menembak, atau melindungi dari serangan musuh dengan sangat efektif. Selain kemampuan untuk menciptakan senjata, Blue Beetle Jaime Reyes juga memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa dan dapat menggunakan senjata-senjata tersebut dengan sangat terampil. Ia juga memiliki kemampuan untuk terbang dan dapat menggunakan kekuatan Scarab untuk menghasilkan ledakan energi yang kuat. Secara keseluruhan, kemampuan Blue Beetle Jaime Reyes untuk menciptakan senjata merupakan salah satu kekuatan utamanya yang membuatnya menjadi salah satu pahlawan super yang sangat tangguh dan efektif dalam menghadapi ancaman musuh. He likes me. Yang terakhir, kemampuan mekanokinesis. Blue Beetle Jaime Reyes memiliki kemampuan mekanokinesis. Kemampuan ini memungkinkannya untuk memanipulasi mesin atau teknologi dengan kekuatan pikirannya. Dalam cerita, Jaime mampu mengontrol dan memodifikasi teknologi apapun yang ada di sekitarnya, seperti telepon genggam, perangkat komputer, dan jaringan. Ia bahkan bisa mengambil alih kontrol dari teknologi yang dikuasai musuhnya dan menggunakannya melawan mereka. Sekilas kemampuan ini mungkin tampak biasa saja, tetapi pada kenyataannya mekanokinesis seringkali membantu Blue Beetle untuk menyelesaikan setiap misinya dengan lebih mudah. Karena dia bisa meretas teknologi agar bisa mengakses gerbang mekanis atau kamera pengawas musuh. Selain itu, dia juga bisa berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh hanya dengan mengambil alih jaringan internet di sekitarnya. Namun, meskipun kemampuan mekanokinesis Jaime sangat kuat, ia juga memiliki keterbatasan. Ia tidak bisa memanipulasi teknologi yang sangat maju atau canggih, atau teknologi yang tidak memiliki bagian mekanis atau listrik. Secara keseluruhan, kemampuan mekanokinesis Jaime Reyes memberikannya kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi ancaman yang datang dari teknologi atau mesin.